adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tahun 2020 adalah tahun yang tidak pernah dibayangkan oleh setiap orang. Pandemi COVID-19, ekonomi naik turun, kecemasan dan kekhawatiran ada di antara kita. Dan kita tidak tahu di mana ujungnya, seakan tak ada harapan. 2000 tahun yang lalu, manusia juga hidup tanpa memiliki harapan akan masa depan. Namun, 2000 tahun yang lalu, Allah mengirim anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Dia datang membawa harapan, dan harapan itu ada bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hari ini, banyak orang harus berada di rumah ketika Natal. Tetapi ingatlah, harapan itu sudah ada, tetap, dan terus ada. Doa kami, Anda dan saya dapat kembali menemukan pengharapan itu di dalam Kristus sepanjang musim ini bergulir. Raja yang mulia sudah lahir ke dalam dunia, menjadi juru selamat bagi semua umat manusia. Kita patut bersyukur, Dia Allah yang menyelamatkan kehidupan. Kita puji namanya, sukacita kusebarkan. Sukacita kusembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Sukacita terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati.
saudara. Hidup dalam kasih-Nya, kita saling mengasihi dalam suka yang bakar, dalam suka yang bakar, dalam suka yang bakar. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia. Dari gunung, dari padang, kidung malaikat berdoa. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Mari kita sekali lagi puji nama Tuhan. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia. Gembala yang miskin hina.
marilah kita sekali lagi memuji Tuhan kita yang Maha Mulia. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa. Dari mimbar ini pertama-tama saya sampaikan salam selamat hari Natal dan juga mengikuti tahun baru 2021. Biarlah keadaan kita tetap di dalam perlindungan Tuhan dan kita bisa menikmati tangan pimpinan Tuhan termasuk firman-Nya yang akan membimbing kita memasuki tahun 2021. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, memperingati hari Natal adalah memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Beliau adalah Allah yang menjadi manusia, lahir di kota kecil di Bethlehem, saudara, menjadi manusia yang sungguh-sungguh manusia. Padahal saudara, Injil tidak pernah mengatakan tanggal berapa beliau lahir. Tetapi Injil mengisahkan segala sesuatu yang kita perlu tahu tentang dia. Tapi mengapa pertanyaannya kita perlu memperingati hari Natal? Saudara, saya pikir ada baiknya. Biar dalam satu tahun sekali kita diingatkan bahwa juru selamat kita yang bernama Kristus pernah menjadi manusia untuk menyelamatkan engkau dan saya. Saudara, mari kita buka firman Tuhan yang akan terambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 14. Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 14. Kalau kita sudah mendapatkan semua, saya ajak saudara untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pimpinan Tuhan agar kita mengerti firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa dalam surga, kami telah siap menerima firman-Mu. Tolonglah kami untuk berkonsentrasi penuh untuk menyimaknya. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Bukalah makna firman-Mu bagi kami, khususnya ketika kami merayakan ibadah Natal pada tahun ini. Bapa dalam surga, kami menanti-nanti pertolongan daripada Roh Kudus-Mu, juga menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakailah dia menjadi alat kemuliaan Tuhan, berkati, urapi lidah bibirnya, sehingga boleh menjelaskan firman Tuhan dengan baik dan benar. Bapa berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Lukas kedua ayat 8 sampai 14, demikianlah firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagi kamu, kamu akan menjumpai
kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, pernahkah saudara mengendarai kendaraan di dalam keadaan kabut yang begitu tebal menutupi jalanan? Pernah punya pengalaman seperti itu, saudara? Pandangan mata saudara ke depan paling jauh 3-4 meter. Benar-benar suram, bahkan pembatas jalanan pun seringkali tidak terlihat, saudara. Kalau saudara pernah mengendarai kendaraan seperti itu, atau dalam keadaan seperti itu, saya ingin tahu, saudara, bagaimana perasaan saudara pada saat itu. Saya duga mirip dengan perasaan saya. Was-was, cemas, gelisah. Dan kalau kabut itu turun semakin tebal dan berkepanjangan, pasti, saudara, jiwa kita rasanya tertekan sekali. Walaupun kita sudah mengendarai kendaraan itu dan memperlambat laju kecepatannya. Tidak mudah, saudara. Kalau saya tanya lagi, saudara, mungkin enggak dalam keadaan mengendarai seperti itu, saudara bisa menikmati sukacita perjalanan? Mustahil, bukan? Saya kira juga sama, saudara. Mustahil. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, merayakan Natal di tengah-tengah pandemi, mirip mengendarai kendaraan di tengah-tengah kabut yang tebal. Mustahil, saudara, untuk bersukacita, mengalami sukacita Natal. Bagaimana mungkin sih, saudara, kita bisa bersuka cita sementara hidup kita makin tidak menyenangkan? Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tidak bisa berkumpul dengan sanak keluarga, dengan teman. Bagaimana mungkin? Itu keadaan benar-benar tidak menyenangkan. Belum penghasilan kita dibanding dengan tahun lalu, drastis turunnya. Usaha kita sepi, bisnis kita juga sepi, saudara. Bahkan sebagian kita telah kehilangan orang yang kita cintai. Mungkin sebagian kita lagi pernah mengalami COVID, saudara. Kita tahu tidak enaknya, kita tahu sakitnya, kita tahu menakutkannya penyakit itu, saudara. Belum lagi perasaan bosan yang terus-menerus tinggal di rumah. Bagi engkau yang kuliah, siswa, rasanya tidak bisa kemana-mana. Saudara-saudara, lebih daripada itu, kerohanian kita juga rasanya tidak bertumbuh, bukan? Kita tidak bergairah mengikuti kebaktian online. Apalagi berdoa, baca Alkitab. Pertama-tama mungkin iya kita bergairah. Lama-lama bosan sendiri, bukan? Oh, saudara, kalau terus-menerus keadaan seperti ini, lesulah diri kita. Patah aranglah kita. Tidak semangat masuki hidup di tahun yang baru 2021. Apalagi sekarang ini menikmati sukacita ibadah Natal. Mustahil terjadi. Tapi sebelum kita menyimpulkan mustahil terjadi, saudara, betulkah sukacita Natal itu mustahil terjadi kita nikmati di dalam keadaan pandemi yang betul-betul menyiksa hidup kita? Saudara, untuk mencari jawabannya, mari kita kembali menyaksikan kisah Natal pertama, saudara. Bermula dengan satu perintah yang dikeluarkan oleh Kaisar Kerajaan Romawi yang bernama Augustus. Beliau memerintahkan seluruh orang yang berada di bawah otoritas kerajaannya untuk mendaftarkan diri ke kota masing-masing. Saudara, maka ramailah orang pulang kampung. Kota-kota besar sepi, kota-kota kecil dipenuhi, penduduk-penduduk di desa, saudara, jelas benar-benar jadi padat seperti reunian. Kalau boleh saya samakan dengan keadaan Indonesia, ini mirip pada waktu keadaan Lebaran, saudara. Kota-kota besar sepi, kemudian kota-kota kecil dan desa-desa akan penuh sekali. Nah, saudara, begitu juga dengan keadaan sebuah kota kecil di daerah Yudea yang namanya Bethlehem. Di sana penginapan-penginapan penuh, kedai-kedai, kafe-kafe, laris manis, saudara. Bayangkan yang terjadi, reuni sanak keluarga, reuni antara teman kecil, reuni mantan-mantan. Wah, banyak sekali, saudara. Mereka saling bercerita pengalaman merantau mereka, kesuksesan mereka. Nah, tibalah di malam Natal ketika Sang Juru Selamat itu dilahirkan. Saudara, walaupun malam sudah larut, saya terka.
lobi-lobi di penginapan atau kafe-kafe di penginapan masih dipenuhi orang yang saling bercerita. Saudara-saudara, di saat seperti itu, di tempat yang berbeda, di malam yang sama, ada sekelompok orang di padang gurun, saudara, di padang belantara. Kelompok orang yang tertinggal, yang terlupakan, kelompok orang yang berpenghasilan rendah, yang pas-pasan antara cukup dan tidak cukup, kelompok yang terbuang dan dilupakan. Mereka masih bekerja. Apa kerja mereka, saudara? Menjaga kawanan domba mereka. Mereka adalah para gembala. Saudara, para gembala waktu itu oleh para rohaniwan dianggap sebagai orang-orang yang tidak religius. Tidak rohani, saudara. Oleh karena itu, saudara, mereka disamakan dengan kelompok orang yang PKS, saudara. Juga disamakan dengan orang-orang pemungut cukai atau pendosa lainnya. Masyarakat Yahudi menganggap, saudara, orang-orang gembala itu sama seperti kriminal-kriminal. Pembohong, pencuri, mereka siap untuk berdusta apapun, saudara. Dan melakukan tindakan-tindakan kriminal yang membahayakan masyarakat setempat. Oleh karena itu, saudara, di dalam pengadilan, para gembala tidak diizinkan menjadi saksi. Wow, saudara, mereka betul-betul masyarakat yang dilupakan oleh orang lain. Tapi malam itu, saudara, ketika orang reuni besar-besaran, menikmati percakapan dan pertukaran pengalaman, para gembala tetap berada di padang belantara, menjaga domba mereka di dalam kegelapan. Saudara, barangkali ada 1-2 api unggun untuk mereka kelilingi. Mereka hanya menunduk dan tidak bicara antara satu dan yang lain. Apa yang mau dipercakapkan? Sama-sama sudah tahu, sama-sama gak bisa merubah nasib, sharing pada teman juga. Mereka menunduk, menatap api yang bernyala di tengah mereka, merenungi nasib yang tidak pernah berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mirip dengan mengendarai sebuah kendaraan di tengah-tengah kabut yang tebal. Mereka tidak mengerti masa depan mereka akan bernasib seperti apa. Saudara, dalam keadaan gelap yang pekat itu, Alkitab mengatakan tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Saudara-saudara, seolah-olah sebuah bintang besar meledak di depan mereka, bercahaya begitu terang, sangat-sangat menakutkan mereka, saudara. Terkejut dan takut sekali. Saudara, kemudian cahaya kemuliaan itu yang muncul dari seorang malaikat Tuhan itu menerangi seluruh gembala-gembala itu. Mereka takut dan menundukkan kepala. Tapi suara malaikat itu dengan lembut berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Saudara, ternyata bukan berita kematian yang dibawa oleh malaikat Tuhan itu. Sementara para gembala sudah mengalami ketakutan dan mengira kematian pasti datang pada diri mereka. Tapi berita kesukaan besarlah yang dibawa oleh malaikat itu. Kesukaan besar artinya berita yang mendatangkan sukacita. Berita yang menjadi sumber kebahagiaan manusia. Saudara-saudara, kesukaan besar itu tidak ditujukan kepada 1-2 kelompok orang. Tapi malaikat Tuhan berkata untuk seluruh bangsa. Seluruh umat manusia. Saudara, mari kita bertanya. Berita kesukaan besar apakah yang bisa menjadi penghiburan, sukacita, sumber kebahagiaan seluruh manusia dalam dunia ini? Berita kesukaan besar apa, saudara? Saudara, malaikat Tuhan melanjutkan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Saudara, ternyata berita kesukaan itu adalah berita kelahiran sang juru selamat. Mesias yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada umatnya Yahudi. Bangsa Israel yang telah dijanjikan ribuan tahun yang lampau. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa kepada Abraham, kepada Daud. Dan diulang-ulang lagi oleh para nabi kepada orang-orang Israel. Bahwa sang Mesias akan datang. Juru selamat akan datang untuk membebaskan Israel. Saudara-saudara, sekarang malaikat mengatakan dia telah lahir. Wow, saudara-saudara,
ternyata sang Mesias itu adalah Tuhan. Kristus Tuhan. Mesias itu datang tidak mengirim nabinya, tidak mengirim utusannya. Tetapi Tuhan datang dengan dirinya sendiri, turun menjadi manusia, melawat manusia, saudara, mengunjungi manusia. Ini berita yang luar biasa, saudara. Bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? Saudara, dari sudut kemahakuasaan Allah, rasanya hal seperti itu mudah saja diterima. Karena beliau adalah Allah yang maha kuasa, mengapa tidak bisa dia menjadi seorang manusia? Tapi dari sudut kehormatan, martabat, dan keagungan, bagaimana mungkin Allah menjadi manusia? Wow, saudara, itu bukan juru selamat yang pernah dipikirkan oleh orang-orang Yahudi, oleh para imam. Tidak mungkinlah Mesias itu adalah Allah yang menjadi manusia. Tetapi inilah berita yang dibawa oleh malaikat Tuhan. Malaikat mengatakan dia menjadi manusia. Saudara-saudara, demi menyelamatkan hidup manusia karena jarahan dosa yang begitu mengikat dan membuat manusia terpuruk dalam penderitaan dan tangisan, dia datang untuk menjadi manusia. Bersama dengan manusia, tinggal juga dengan manusia. Saudara-saudara, inilah berita kesukaan besar. Saudara-saudara, sebelum para gembala mengerti sepenuhnya apa arti kesukaan besar itu, tiba-tiba Alkitab mengatakan datanglah sejumlah malaikat dalam jumlah yang begitu besar. Memenuhi langit di padang belantara malam hari itu. Sambil memuji-muji Tuhan, saudara. Saudara, kita tidak tahu pasti berapa jumlah malaikat yang hadir pada saat itu. Tapi Alkitab mengatakan sejumlah besar. Ini berarti satu jumlah yang sangat banyak sekali. Bisa ribuan, bisa ratusan ribu, bisa jutaan malah, saudara. Jelas jumlah ini membuat langit di padang belantara itu menjadi panggung opera terbuka, saudara. Pertunjukan yang dipamerkan merupakan kemegahan ilahi di dalamnya. Saudara, tidak pernah di bagian Alkitab manapun diceritakan bahwa malaikat Tuhan muncul sekaligus dalam jumlah yang besar. Tidak pernah, saudara. Ini berarti ada sesuatu peristiwa penting terjadi malam hari itu. Sampai Allah menunjukkan pagelaran ilahi yang luar biasa besar dan megahnya. Untuk menjadi kesaksian apa yang terjadi malam hari itu. Saudara, bayangkan di padang gurun yang sunyi, yang gelap. Kini berubah menjadi tempat pertunjukan terbuka yang begitu besar, terang benderang, megah sekali. Lalu saudara, dipenuhi lagi kemegahan itu, ditambah dan dilengkapi dengan nyanyian malaikat. Paduan suara yang luar biasa banyaknya, suara malaikat yang menggetarkan jiwa. Kemudian puji-pujian yang mereka nyanyikan, mereka berseru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, perhatikan. Pujian yang dinaikkan oleh para malaikat itu. Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Di tempat yang maha tinggi. Artinya tempat yang tertinggi. Tempat yang paling tinggi, saudara. Disitulah kemuliaan Allah dihormati, dihargai, diagungkan. Saudara, kalau saja kemuliaan itu digambarkan secara berjenjang seperti anak tangga, saudara. Kemuliaan Allah tidak berada di tengah-tengahnya. Kemuliaan Allah juga tidak berada pada 3/4. Kemuliaan Allah juga tidak berada satu jenjang di bawah tempat yang tertinggi. Tidak, saudara. Tapi kemuliaan Allah adalah pada tempat yang tertinggi dan tidak ada tempat lain selain tempat di mana Allah telah ada di sana. Ini menunjukkan kemuliaannya begitu luar biasa. Malaikat-malaikat tergerak hatinya, terkagum-kagum sampai melakukan pujian setinggi itu tentang keagungan Tuhan. Saudara-saudara, pertanyaannya, mengapa malaikat melakukan pujian tentang keagungan Tuhan setinggi itu? Saudara, yang pertama,
Karena malaikat mengenal siapakah bayi yang baru dilahirkan itu di kandang domba. Siapa dia? Dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, Kristus. Malaikat tahu dia adalah pencipta. Malaikat tahu dia adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan perkasa, Tuhan maha dahsyat, Tuhan maha kudus, Tuhan maha suci, Tuhan maha benar, Tuhan yang adil, Tuhan yang tidak bisa dilukiskan keagungan dan kedaulatannya. Luar biasa, tiada taranya di dalam alam semesta ini. Malaikat tahu siapa dia, saudara. Saudara, karena itu malaikat terkagum-kagum. Mengapa dia yang luar biasa itu mau turun menjadi manusia, menjadi bayi kecil yang lemah? Oh, di surga tiada henti-hentinya ribuan malaikat, ratusan ribu malaikat, jutaan malaikat memuji-muji keagungan sang pribadi yang bernama Kristus itu. Saudara-saudara, yang kedua, mengapa malaikat memberikan pujian keagungan bagi Tuhan setinggi itu? Karena malaikat tahu, saudara, bahwa kejatuhan manusia ke dalam dosa merupakan pemberontakan yang betul-betul menyakiti hati Tuhan. Di balik pelanggaran anak-anak manusia, Adam dan Hawa, memakan buah pohon yang dilarang Tuhan itu, tersimpan satu hati yang begitu jahatnya, satu hati yang tidak menghormati Allah, satu hati yang mengabaikan kekudusan dan keadilan Allah. Satu hati yang melupakan kasih sayang Allah. Dan satu hati yang mau memberontak kepada Allah untuk menjadi sama seperti Allah. Saudara, layak manusia seperti ini diminasakan Tuhan. Tidak ada tempat yang cocok bagi manusia yang berdosa. Kecuali dilemparkan ke dapur api yang menyala-nyala. Di mana ratap dan kertak tangis akan terus-menerus berbunyi di sana. Dan ada di sana. Neraka namanya. Saudara, sejatinya manusia itu harus dibinasakan. Tapi bagaimana mungkin di malam Natal yang pertama, Yesus pribadi yang agung itu justru turun menjadi manusia. Mencari dan mau menyelamatkan manusia yang terhilang itu. Yang telah membuat wajahnya beraib penuh dengan dosa. Yang telah membuat ia kehilangan muka. Oh, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, inilah yang mengherankan. Saudara-saudara, di tempat itulah manusia seharusnya ditinggalkan oleh Tuhan. Neraka namanya. Saudara-saudara, yang ketiga, kenapa malaikat memberi pujian keagungan setinggi itu kepada Allah Yesus Kristus? Saudara, ini yang mungkin membingungkan para malaikat sekaligus kagum pada pribadi daripada oknum kedua Allah Tritunggal ini, Kristus namanya. Tentang tindakannya di malam Natal yang pertama, dia turun menjadi manusia, meninggalkan seluruh kemuliaannya, kuasanya, kehormatannya. Betul-betul menjadi manusia, menjadi bayi yang lahir di kandang, saudara. Bayi yang lemah, terbatas, dan butuh pertolongan orang lain. Saudara, mari kita pikirkan. Ketika Yesus sungguh-sungguh menjadi bayi, dia sungguh-sungguh menjadi bayi, bukan bayi bohong-bohongan, bayi pura-puraan. Tidak, dia menjadi bayi seperti bayi lainnya. Seperti kita pernah menjadi bayi, demikianlah dia menjadi, saudara. Ia tidak berpura-pura. Ketika barangkali orang-orang dewasa berkumpul dan melihat bayi itu dan berkata, lucu ya anak ini segar sekali, kuat sekali. Lalu dia berkata dalam hati, sebetulnya aku ini Allah, bukan bayi. Aku tahu apa yang kau pikirkan, aku penciptamu. Tidak, saudara. Dia betul-betul Allah yang menjadi bayi. Bayi yang lemah, bayi yang terbatas. Bayi yang perlu minum, perlu susu, perlu tidur, bisa sakit, bisa digigit nyamuk. Dia benar-benar bayi, saudara-saudara. Dia juga perlu belajar makan, belajar duduk, belajar bicara. Diberi pengenalan ini benda apa, sebutannya bagaimana. Dia betul-betul bayi. Di dalam pengetahuan yang begitu terbatas, dia perlu belajar supaya dia tahu, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana mungkin Allah yang maha tahu sekarang menjadi tidak tahu apa-apa dan perlu dikasih tahu. Oh, saudara, inilah yang membuat para malaikat itu memuji Kristus. Memuji keagungannya. Bagaimana mungkin semua itu terjadi?
Kristus berinkarnasi menjadi manusia. Saudara-saudara, saya membayangkan Kristus sebelum berinkarnasi itu seperti atau diibaratkan pesawat ulang-alik yang punya kompleksitas begitu luar biasa, yang punya kemampuan luar biasa, kekuatan luar biasa, dan bobotnya pun luar biasa. Saudara tahukah saudara pesawat ulang-alik atau Space Shuttle itu, pesawat luar angkasa Amerika itu, mempunyai bobot ribuan ton, saudara-saudara. Dengan keistimewaan yang luar biasa ada di dalamnya. Dan kemudian pikiran saya mulai berpikir setelah Kristus inkarnasi diibaratkan jadi apa? Saya ingin mengambil satu gambaran. Dia menjadi pesawat kertas yang sederhana, terbatas, dan ketika terbang perlu dorongan tangan untuk melemparkannya. Berapa beratnya? Tidak lebih dari 4 miligram. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bagaimana mungkin pesawat ulang-alik itu menjadi pesawat kertas? Tapi inilah rahasia inkarnasi. Seperti pesawat ulang-alik yang menjadi kertas, sekarang pesawat itu dengan seluruh potensi yang luar biasa menjadi terbatas. Dia tetap pesawat kertas yang sederhana, yang terbatas, yang perlu pertolongan untuk diterbangkan. Saudara-saudara, karena dia telah mengambil tubuh pesawat kertas, saudara, dia harus mengikuti keterbatasan pesawat kertas. Tapi sesungguhnya walaupun dia pesawat kertas, tinggallah di dalam dirinya potensi pesawat ulang-alik yang betul-betul luar biasa. Saudara, sukar dipahami bukan? Begitu juga dengan inkarnasi Kristus. Walaupun dia Allah yang luar biasa, ketika dia mengambil wujud seorang bayi, dia tetap bayi. Dia terbatas dengan hukum dan keterbatasan bayi, saudara. Tetapi di dalam bayi itu, seluruh kepenuhan Allah hadir. Seperti yang dikatakan, saudara, di dalam Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam segala jasmania, seluruh kepenuhan Allah. Artinya apa, saudara? Seluruh kepenuhan Allah, seutuhnya Allah, sekarang hadir dalam diri seorang bayi yang kecil, lemah, dan terbatas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dipahami oleh para malaikat. Ini sesuatu yang amazing, incredible, impossible, unbelievable, so fantastic, saudara. Sukar untuk dibayangkan. Inilah yang membuat hati mereka tergetar dan mulut mereka tidak bisa ditahan memuji-muji Tuhan dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Wow, saudara-saudara. Seandainya kita memiliki pemahaman yang sama dengan para malaikat. Dan kita pernah melihat Yesus Kristus sebelum dia berinkarnasi. Bagaimana keagungan dan juga kehormatannya di surga. Dan juga saudara, seandainya kita menjadi penghuni surga yang melihat betapa luar biasanya Yesus Kristus di sana. Maka saudara, kita akan merayakan Natal dengan cara yang berbeda. Dengan hati yang berbeda. Dengan perasaan haru, gentar, takut akan kemuliaan Tuhan. Dan mulut kita akan berkata sama dengan para malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sayang sekali kita tidak mempunyai pandangan yang sama dengan pandangan para malaikat. Saat kita merayakan Natal, fokus kita tertuju kepada diri kita, bukan pada keagungan pribadi Kristus. Saudara, kita lebih fokus dengan masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Termasuk kesulitan keuangan, bisnis yang semakin menurun, bahkan ada di antara kita yang sudah tidak bekerja lagi, termasuk juga tentang kesehatan, kekhawatiran kita. Oleh karena itu, tidak heran saudara ketika kita merayakan Natal, kita tidak bisa melihat tentang keagungan pribadi Yesus Kristus. Yang kita lihat adalah kesulitan diri kita sendiri, pengasihani diri kita sendiri. Oh saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya sebagian dari kita sangat apatis. Tidak mungkin bisa menikmati sukacita Natal.
Sebagian lagi dari kita, saudara, mengharapkan terlalu banyak dengan ibadah Natal. Dengan berharap semoga Natal ini mendatangkan keajaiban Tuhan. Memulihkan ekonomi kita, membuat kita sukses kembali. Akhir-akhirnya, saudara, apa yang kita pikirkan waktu mengikuti Natal? Kembali diri kita sendiri dan persoalan materi. Oh, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa melihat keagungan Natal di dalam diri Yesus Kristus? Padahal itulah sumber sukacita kita. Itulah sumber kegembiraan kita. Itulah sumber kebahagiaan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kebaktian Natal keluarga, seorang ibu mendekati putrinya dan berkata, kayaknya kamu kurang menikmati ibadah Natal tadi ya. Padahal papamu khotbahnya bagus sekali. Putri itu diam saja. Wajahnya cemberut. Kemudian kakaknya berkata, dia pengen hadiah HP baru, Ma. Mamanya menatap putrinya yang berumur 9 tahun. Lalu dia berkata, Mama tahu, Nah, apa keinginan kamu. Tapi kan kamu juga tahu Mama dan Papa lagi sepi bisnisnya. Nantilah kalau Mama Papa punya uang lagi, pasti Mama belikan. Dari dulu juga setiap Natal, Papa Mama selalu belikan kamu apa yang kamu ingin, bukan? Percayalah sama Mama. Saudara-saudara, walaupun mamanya sudah berjanji seperti itu, sang putri tidak terhibur. Bagi dia Natal kali ini adalah Natal yang paling menyedihkan. Tidak ada pohon terang pengganti pohon lama yang sudah rusak. Tidak ada hadiah, tidak ada baju baru, tidak ada kue dan permen dan coklat, tidak ada pergi liburan. Dihibur seperti apapun, dia tetap kehilangan sukacita Natal. Ya, namanya anak-anak, bukan saudara? Tapi saudara, kita bukan anak-anak. Hanya kadangkala waktu kita merayakan Natal, paradigma kita mirip si putri. Kita melihat sukacita Natal dari atmosfer, dukungan materi yang kita terima. Atau kita tidak terima. Kalau kita tidak terima, kita sedih, kita kehilangan gairah untuk merayakan Natal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berpikir income kita bagus kalau ada keajaiban naik. Gaji ke-13 diberikan. Kesempatan liburan biar orang susah kita bisa pergi. Itulah namanya keajaiban Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana mungkin hal-hal lahiriah itu bisa membuat sukacita Natal di dalam diri kita penuh dan berdampak selama-lamanya dalam hidup kita. Saudara, mari kita keluar dari perangkap paradigma seperti itu. Tuhan bukan tidak tahu kebutuhanmu dan kebutuhanku. Dia tahu. Tuhan bukan tidak tahu kesulitan keuanganmu dan kesulitan keuanganku, dia tahu. Tapi apa yang dia mau ajar? Yang dia mau ajarkan adalah lihatlah hal yang terpenting. Itulah yang pertama-tama harus kita lihat waktu merayakan Natal. Bagaimana anaknya yang tunggal turun ke dalam dunia untuk boleh mengorbankan jiwanya demi keselamatanku, demi keselamatanku. Saudara, andai kata Allah memperbaiki ekonomiku dan ekonomimu, tetapi kita hidup di dalam nafsu kedagingan kita lagi dan mengabaikan lagi tentang kasih Allah. Kita bangga dengan materi-materi yang ada pada kita. Dan kita menjadi orang yang angkuh dan sombong lagi dengan prestasi kita. Apa gunanya? Apa gunanya kita memiliki seluruh harta dalam dunia ini kalau kita kehilangan jiwa kita? Saudara-saudara, Allah memberikan kita yang terbaik. Dan Allah ingin kita melihat yang terbaik. Yang kita butuhkan, keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Saudara, malaikat tidak pernah tahu 33 tahun setengah kemudian, Kristus yang bayi kecil itu menjadi pemuda dewasa, tapi naik ke kayu salib untuk mati, menjadi tumbal dosamu dan dosaku, dosa seluruh manusia. Saudara-saudara, ini jalan keselamatan yang begitu mengherankan. Mustahil, tak bisa dipercaya, begitu fantastisnya. Oh saudara, tapi itulah yang dianugerahkan kepadamu dan kepadaku. Itulah kesukaan besar yang dibawa oleh malaikat. Berita yang menggelegar bahwa anak Allah datang untuk mati di kayu salib demi keampunan dosa saudara dan saya. Saudara-saudara, dengan apakah kita dapat menyamakan anugerah Allah itu? Atau dengan apakah saya boleh menganalogikan anugerah keselamatan yang Yesus bawa itu bagimu dan bagiku?
Saudara, dengarkanlah sebuah kisah fiktif yang saya akan ceritakan kepada saudara. Saudara, ada seorang PSK tua yang hidup di hari tuanya begitu sulitnya. Ketika dia muda, banyak sekali pria tamu-tamunya yang selalu menunggu dia dan berebut untuk mendapat pelayanan dari dirinya. Tapi saudara, setelah dia tua, tamu-tamu makin jarang, dia makin sulit mendapat uang. Dan terlebih lagi belakangan, dia kena sakit, saudara. Badannya mulai menggigil, panas, lemah tubuhnya. Saudara, ketika dia diperiksa ke dokter, dia menderita HIV. Saudara sudah tidak punya uang, menderita HIV. Teman-temannya menjauh, tidak ada seorang pun yang mau merawat dia. Akhirnya dia pindah kos ke kamar yang kumuh, saudara. Tinggal menunggu ajal saja di sana. Hidupnya tidak berarti, hidupnya penuh dengan rasa sepi. Sampai satu kali, saudara, datanglah seorang dokter muda dari puskesmas. Dia datang karena dia dapat informasi tentang wanita ini. Saudara-saudara, pada waktu dokter ini datang, dia melihat seorang wanita tua, PSK, kena HIV, dia periksanya. Kemudian yang luar biasa, dia rawatnya, dia memberi obat. Dia datang seminggu 3 kali, saudara, untuk memberi perhatian khusus kepada PSK tua ini. Saudara, seminggu berlalu, 2 minggu berlalu, sampai 1 tahun, saudara, dokter muda ini tetap dengan setia merawat PSK ini. Bahkan ketika tidak hari bertugas, dia datang dan menjadi teman ngobrol PSK tua ini. Sampai 1 kali, saudara, dokter muda yang ganteng ini, bahkan anak orang kaya, berkata serius kepada PSK tua ini, "Aku ingin bicara serius kepadamu." Saudara, sang PSK menatap wajah dokter itu, lalu berkata, "Silakan dokter, terus terang saja kepadaku. Kalau ada berita buruk tentang aku, katakanlah, aku sudah siap." Dokter itu menatap mata wanita itu, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku mencintaimu, aku mengasihimu. Maukah engkau menikah dengan aku dan hidup bersama-sama dengan aku?" Saudara-saudara, wanita tua itu memalingkan wajahnya. Dia terkejut dan melotot, saudara. Dengan geram dia berkata, "Dokter, kalau dokter tidak mau merawat saya lagi, tinggalkan saya. Tapi jangan menghina saya seperti itu." Saudara-saudara, sang dokter terperangah. Lalu dia datang menghampiri wanita tua itu dan memegang pundaknya dan berkata, "Aku mengasihimu, aku mencintaimu, aku ingin mengawinimu, hiduplah bersama-sama dengan aku serius." Saudara-saudara, walaupun dokter itu memaksakan penjelasannya untuk menyatakan keseriusannya dia, tetap wanita itu tidak bisa percaya. Buat dia tidak ada orang seperti itu yang mau mengasihi wanita PSG yang sudah bekas, yang keriput, yang tua dan kena HIV. Gak masuk di akal. Saudara-saudara, tahukah saudara, itulah yang disebut anugerah. Itulah yang dilakukan Yesus bagimu dan bagiku. Siapakah engkau dan siapakah aku? Kita tidak lebih baik dari PSK tua yang kena HIV. Seumur hidup kita melakukan dosa. Sisa hidup kita ditebus oleh Kristus. Apa kewajiban beliau menebusmu dan menebusku? Apa kewajiban beliau? Kalau ada kewajiban beliau adalah menghukum kita ke api neraka, memisahkan hidup kita selama-lamanya dengan dia. Tetapi dia bersedia untuk menukar kado dengan kita. Saudara, tahukah engkau arti Natal? Bagi saya, Natal adalah pertukaran kado antara Allah dengan kita. Allah memberi putranya yang tunggal yang dikasihi untuk mati bagi kita. Dan kita memberikan dosa-dosa kita yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang dilakukan. Yang dilakukan Yesus dengan turun menjadi manusia. Berakhir dengan salibnya. Tapi langkah awal yang dilakukan adalah dia turun menjadi bayi kecil. Oh saudara, bukankah berita ini menggetarkanmu dan menggetarkanku? Bukankah berita ini tidak bisa dibandingkan dengan gaji kita yang makin menurun? Atau tunjangan gaji ke-13 yang tidak kita dapatkan? Mengapa kita sedih? Mengapa kita tidak bisa menikmati sukacita Natal?
Saudara, apapun keadaan kita, kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Itulah satu anugerah yang luar biasa. Itulah satu modal yang tidak akan pernah kita kehilangan lagi. Tidak, karena Kristus telah memberikannya secara cuma-cuma kepadamu dan kepadaku. Saudara-saudara, Allah tahu apa yang kita butuhkan. Allah tahu. Allah tahu kesusahanmu dan kesusahanku. Allah tahu. Tapi Allah ingin mengajarkan yang pertama-tama, lihatlah keagungan kasih Tuhan yang telah menyelamatkanmu. Pegang itu. Sukacitamu akan muncul di sana. Damai sejahteramu akan muncul di sana. Keadaan apapun yang mengelilingi engkau tidak akan jadi persoalan lagi. Saudara, pada akhirnya malaikat Tuhan meneruskan pujiannya dan berkata, dan damai sejahtera, shalom, di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, siapakah yang mengalami damai sejahtera Allah? Yang bisa menghargai pengorbanan anak Allah itu menjadi manusia dan berakhir pada kematiannya. Yang bisa mensyukuri, yang bisa menerima dan bertobat kepada Tuhan. Dialah yang akan mengecap sukacita Natal. Dialah yang akan bersyukur di dalam damai Natal. Saudara-saudara, jangan terpaku dengan hal-hal materi. Tuhan gampang untuk membuat itu memenuhi kebutuhanmu. Tapi maukah engkau di Natal ini, mulai dari yang terpenting, memohon ampun kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, meninggalkan dosamu, dan menerima Dia sebagai juru selamatmu. Saudara, bagi engkau yang pernah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatmu, jangan lagi engkau hidup untuk dunia. Allah akan memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu. Tapi maukah engkau terus bersyukur kepada Dia sebagai orang yang telah diselamatkan oleh darah-Nya? Maukah engkau memuji Dia dan memulangkan segala kemuliaan, biar di tempat tertinggi Allah ada di sana? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berita Natal bagi kami. Terima kasih engkau telah mengembalikan paradigma kami untuk tidak berfokus dan mengasihi pada diri kami sendiri, tapi pada kemuliaan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan bagi kami. Kami mengaku Tuhan, kamilah PSK-PSK tua yang seringkali melukai hati Tuhan. Hidup secara tak bermoral, melakukan kejahatan yang menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan tetap mencintai kami. Bahkan ketika kami tidak berdaya, kami tidak berharga, engkau mengejar kami dengan kasih-Mu. Engkau mengampuni kami. Terima kasih Yesus untuk anugerah yang indah. Berita kesukaan Natal itu telah masuk dalam hati kami. Kami merasakan sukacitanya bahwa kami berharga di mata-Mu dan tak pernah Kau tinggalkan. Kalau Yesus Kristus Anak Allah telah diberikan untuk pengampunan dosa kami, adakah hal-hal lain yang ditahan oleh Tuhan? Kami percaya Engkau memelihara kami, dan kami beriman Kau Bapa yang pasti mengasihi kami dan tahu kebutuhan kami, akan memenuhinya tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setiap tahun kita selalu merayakan Natal dengan menyalakan lilin. Sesuatu yang terlihat terang memang terlihat menyenangkan, lebih indah untuk dipandang. Keindahan dan terang dari lilin itu akan begitu nampak ketika berada di dalam kegelapan. Sadarkah kita ketika Sang Juru Selamat itu datang ke dalam dunia yang gelap ini? Dialah Sang terang itu. Dia seperti lilin kecil yang memberikan terang dan bahkan pengharapan di tengah dunia yang penuh dosa ini. Kristus ada di tengah-tengah kita. Kristus adalah pengharapan kemuliaan itu. Terimalah Dia di dalam hatimu supaya engkau memiliki pengharapan itu di dalam dirimu. Bagikanlah Dia bersama dengan keluargamu, sanak saudaramu, di dalam rumahmu.
Jemaat kasih oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat merayakan Natal dan membagikan terang itu di dalam hidupmu. Behold the star of Bethlehem, the Word of God has become flesh, and to us a child is born, the Savior of this broken world. Oh, hear the angel voices. Come, let us adore Him. Peace has come, for our King is with us. Fully God and fully man, He comes for all with open hands. He rules with sweet.